Setelah sekian lama tidak muncul dengan buah tangan baharu, akhirnya penyampai nombor satu negara Datuk Sri Siti Nurhaliza Tarudin melunaskan janji dengan pelancaran album solo yang ke-18 berjudul Manifesta Siti 2020, dan album itu dianggap antara yang terbaik pernah dihasilkan sepanjang lebih 24 tahun berkecimpung dalam industri seni tanah air. Majlis pelancaran album Manifesta Siti 2020 yang berlangsung di Bangsa Kuala Lumpur baru-baru ini membariskan ramai komposer serta penulis lirik terkenal tempatan, antaranya Hel Husaini, Ipoh Hafiz, Ikhwan Fatana, Ahmad Fitri Yahya, Hafiz Hamidun serta penyanyi terkenal Indonesia, Manny Goslow. Keistimewaannya terdapat sebuah lagu penyanyi legenda negara Alirham Sudirman Haji Arsyad berjudul Teratai Menjelma yang diberi nafas baharu. Sebab apa saya pilih? Kerana ini adalah lagu rare yang orang mungkin tak pernah dengar, tapi adalah lagu yang sedap. Dan apabila saya diberi lagu tersebut untuk didengarkan, saya kata, "Oi, okey, bestlah lagu ni." Akhirnya saya rakamkan lagu Teratai Menjelma ni. Saya harap peminat boleh terimalah dengan cara nyanyian saya. Saya tidak mahu terlalu sangat dalam membuat nyanyian dalam lagu ni. Dan biarlah lagu ni dia jadi macam sedap didengar, orang nak dengar lagi. So kita milih irama inang lah, inang yang kuat dalam lagu ni, dan juga arrangement yang ada modern music untuk digabungkan. Datuk Sri Siti Nurhaliza turut mengakui telah mendedikasikan lagu Kuasa Cintamu buat puteri kesayangannya Siti Afia Khalid 2 tahun. Manifesta Siti 2020 menampilkan 11 lagu seperti Anta Permana, Terang Terang, Aku Bidadari, Syurga Mu, Tujuh Nasihat, Kuasa Cintamu, Teratai Menjelma, Tertulis Nama Kita dan Bashirah.